Hai penonton setia, kembali lagi bersama Keisha Official, channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru dari Verrel Bramastra dan Natasha Wilona. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru dan terupdate lainnya. Marilah kita simak bersama-sama. Terharunya Natasha Wilona dibelikan barang mewah impiannya oleh Verrel Bramastra, dibawain ini. Kedekatan antara Natasha Wilona dan Verrel Bramastra tentu telah ramai diketahui publik. Natasha Wilona dan Verrel Bramastra juga berani umbar foto dan momen mesra di media sosial masing-masing. Diketahui sempat terlihat foto yang tersebar di media sosial, Verrel Bramastra sempat mencium pipi Natasha Wilona. Kedekatan keduanya juga telah diketahui orang tua masing-masing. Bahkan warganet juga menjodoh-jodohkan Natasha Wilona dengan Verrel Bramastra. Sikap perhatian Verrel Bramastra juga terlihat saat membelikan Natasha Wilona tiket konser BTS di Amerika. Jika sebelumnya ia membelikan tiket konser BTS, kali ini Verrel Bramastra memberikan handphone mahal untuk sang pacar. Hal itu diketahui melalui postingan Instagram story @natashawilona12. Dalam postingannya itu, Natasha Wilona menunjukkan handphone barunya pemberian dari Verrel Bramastra. Putri Teresia itu menjelaskan bahwa awalnya ia sempat menitip untuk dibelikan handphone tersebut kepada Ivan Gunawan, namun tak dibalas. Beberapa hari lalu WA dia, terus minta tolong untuk nitip ini nanti pas dia liburan, tulis Natasha Wilona pada postingannya tersebut. WA nggak dijawab, cuma dibaca aja, sampai WA lagi supaya dia balas sekaligus ingetin dia juga dia cuma balas kasih senyum aja, jelasnya. Namun siapa sangka, meski pesannya tak dibalas, Natasha Wilona justru langsung mendapat handphone idamannya dari sang aktor. Gak taunya hari ini dia bawain ini, tulisnya. Senang melihat Natasha Wilona bahagia atas pemberiannya, Verrel Bramastra pun langsung merasa bangga terhadap dirinya. Laki banget kan aku, tulis Verrel Bramastra pada Instagram story miliknya. Sementara itu, handphone pemberian Verrel Bramastra tersebut ditaksir harganya mencapai 16 juta rupiah. Natasha Wilona beri syarat ke Verrel Bramastra jika ingin menikahi dirinya, pinta sang desainer siapkan uang lebih dari 100 juta rupiah per bulan untuknya. Sebelumnya Natasha Wilona ramai diberitakan akan segera menikah dengan Verrel Bramastra. Pernikahan Natasha Wilona gagal digelar akibat beredarnya isu permintaan mahar yang sangat tinggi. Bahkan kala itu, gadis berusia 23 tahun itu sempat membeberkan masalah uang 5 miliar rupiah untuk persiapan seserahan dalam salah satu acara live di TV. Isu ini dijadikan guyonan oleh Natasha Wilona dan dibalas oleh Verrel Bramastra. Lelaki yang dikabarkan cukup dekat dengan Natasha Wilona itu, selain berteman dekat, Natasha Wilona dan Verrel Bramastra kerap dijodoh-jodohkan netizen. Keduanya berkali-kali dikabarkan memiliki hubungan khusus hingga akan menikah. Terkini, Natasha Wilona memberikan syarat pada Verrel Bramastra jika ingin menjadi suaminya. Natasha Wilona nantinya ingin memegang semua harta Verrel Bramastra setelah menikah. Hal itu terungkap saat Natasha Wilona membeberkan semuanya dalam kanal YouTube Verrel Bramastra yang tayang pada baru-baru ini. Awalnya, Verrel Bramastra dan Natasha Wilona berandai-andai jika suatu saat nanti mereka menikah. Jika menikah nanti, Verrel Bramastra bertanya apakah mereka akan memiliki asisten rumah tangga jika kelak menikah. Kita kalau marit ada pembantu enggak? Tanya Verrel Bramastra dikutip Tribun Style. Bukannya menjawab pertanyaan tersebut, Natasha Wilona malah mengungkapkan keinginannya jika menikah nanti. Ternyata Putri Teresia ini mengaku ingin mengurangi pekerjaannya jika nanti menikah dengan Verrel Bramastra. Gue kalau marit, gue kerja kalau gue lagi mau aja, boleh nggak?
Tanya Natasha Wilona pada Verrel Bramastra. Ya boleh, jawab Verrel Bramastra dengan santai. Namun jika Natasha Wilona tak lagi bekerja, Verrel Bramastra diminta membiayai semuanya. Membiayai yang dimaksud Natasha Wilona.